Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Okey, hari ni aku nak survey carburetor. Jadi aku akan buka cover ni. Okey, ni screw nak kena buka semua. Jadi kita akan tengok macam mana cara nak service carburetor EFI. Sebab motor aku rasa sengguk-sengguk bila nak bawa, dia susah sikit nak hidup. So aku nak try survey dulu carburetor ni. Kemudian kita tengok macam mana cara nak buat dia. Jadi aku tunjuk. Kita buka dulu cover ni semua. Alright, stay tuned guys. Okay, first step. Kita tutup dulu dia punya fuel cock. Cock minyak. Dia boleh on dengan off. Jadi kita tutup dulu. Bila dia ke atas, dia akan buka. Bila dia ke depan tu, dia akan tutup. Jadi kita buka pula skru dia. Dia ada dua skru. Buka dulu. Okey, bila dah terbuka tu dia ada satu getah, getah macam gasket lah, gasket minyak. Kemudian kita buka cap penutup carburetor atas ni. Dalam dia ada slide lah, slide carburetor. Aku tunjuk ni sebab aku nak bagi tahu siapa yang tak pernah buka sendiri carburetor tu, dia boleh, bolehlah nak buat sendiri. Sebenarnya simple je cuci carburetor ni. Okey, kemudian buka skru tengkuk dia. Dia pakai saiz 8. Okey, kita buka dulu. Dia ada dua lah, kiri kanan. Kita buka. Ada orang dia servis, dia buka yang bawah yang dekat head, tapi macam aku suka buka yang atas. Terpulang lah. Sebab yang bawah tu dia ada gasket. Jadi kita buka yang atas. Yang atas dia mudah lagi. Okey, bila dia dah terbuka tu macam, kalau ikut dekat tengkuk ni dia ada apa ni, ring dia. Tapi macam aku tak pakai dah. Aku buka sebab tak lah, tapi hari tu carburetor aku berpeluh lah. Rupanya dia punya cok dia tu problem. Jadi aku buka, ring tu pun aku tak pakai. So bila dah buka dua skru tu, kita boleh tanggalkan lah. Nampak aku punya penutup cok pun tak ada. Memang aku buka terus. Kemudian kita buang dulu minyak dalam takung dia. Terbalikkan je. Terbalikkan je, masuk dalam bekas. Sebab bekas tu nanti kita akan buka barang dia pun, kita masuk dalam tu juga nak cuci pakai dia punya petrol tu. Okey, buang sampai habis. Kemudian kita buka dulu apa ni, takung bawah. Dia ada untuk filter ni sebenarnya, saiz 17. Sepanas saiz 17, buka dulu. Dalam dia ada satu penapis. Ada penapis. Dalam penapis ni dia akan tapis kotoran-kotoran daripada tank kot, tangki minyak. Sebab selalunya kotoran tu macam karat lah. Okay, lepas tu buka pula ni. Ni untuk timing . Timing motor. Buka dulu. Mana-mana part luar kita buka dulu lah. Timing motor ni skru angin. Skru angin buka. Okay, buka dulu. Alright. Dalam dia ada satu spring. Kita keluarkan spring tu. Spring kecil . Okay, itu dia. Okay, carburetor dia punya takung bawah ni dia ada dua skru je, EFI. EFI skru dia dua je. Ada carburetor dia ada empat skru. Jadi EFI ni dia mudah sikit. Dua skru lah. Buka dulu kiri kanan. Lepas tu baru dia boleh tanggal dia punya takung minyak. Oh, melekat pula skru .
Okey. Tu dalam sebenarnya tak berapa nak kutuk pun, tapi aku nak tunjuklah macam mana cara nak servis carburetor. Ni pelampung, lepas tu dia ada satu apa orang panggil dia pin. Pin berang pelampung. Okey, pelampung kita boleh cabut. Lepas tu dekat pelampung tu ada satu apa orang panggil, aku panggil roket dah. Benda ni dia untuk kontrol minyak masuk. Ni kalau benda ni rosak tu yang selalu carburetor overflow. Okey, lepas tu kita buka ni bahagian dalam. Ni dia punya main jet. Main jet dia kalau EFI ni dia bersambung dengan pemegang main jet tu. Dia sebenarnya boleh asing main jet dengan dia punya pemegang main jet tu. Kita buka sekali ya. Yang ni pilot jet. Slow jet. Slow jet ke pilot jet? Lebih kurang lah sama. Dia untuk timing rendah kan. Okay, kita buka. Itu dia. Pilot jet dah senang cakap. Pilot jet. Main jet. Kita buka dulu. Lepas tu ambil pelayar, kita pegang tu. Buka dia punya main jet atas tu. Main jet motor ni, carburetor aku ni standard je. Main jet standard EFI. Jadi kita buka dulu lah. Okay, dia boleh buka. Kecil je. Alright. Okay, lepas tu ni bahagian atas dia tak ada apa lah. Dia ada cok je. Macam aku memang tak ada lah tu. Dia patut ada cover tu untuk tutup buka, tutup buka. Tapi hari tu motor aku carburetor dia berpeluh, jadi motor jadi sebu. Okey, lepas tu kita nak dapatkan minyak petrol untuk cuci, kita boleh dapat daripada spare kok minyak ni. Kita boleh on off je. Bila kita on, dia akan keluar minyak, minyak daripada tank. Pastikan korang punya tank ada minyak lah. Kalau tak ada minyak pun dia tak keluar juga. So kita tadah dulu berapa banyak kita nak guna. Tadah minyak daripada spare kok ni. Dia memang direct daripada tank. Okey, lepas tu tutup. Semua barang-barang yang kita buka tadi masukkan dalam tu. So kita cuci je. Mana kalau rasa kotor sangat tu berus lah. Macam carburetor aku ni dia tak adalah kotor mana. So cuci lah mana yang korang rasa sampai rasa puas hati. Okey, lepas tu macam aku tak ada angin kompresor. So aku bilas carburetor macam ni jelah cara dia. Buka balik kok minyak tu, pancutkan minyak tu dekat part yang kau buka. Cuci nak bagi dia rasa, kita rasa puas hati dia bersih. Tak ada kesan-kesan serdak-serdak kotor habuk melekat ni. Macam tu jelah. Kalau ada minyak asing tu tak payah pakai spekok ni pun boleh. Tuang je lah minyak daripada tong. Tapi macam aku mudah macam ni sebenarnya. Sebab kita duduk tempat dia nak servis. Okay, buang rasa apa benda kotor semua buang. Alright, yang ni slide. Cara buka dia macam ni. Tarik dulu spring tu. Lepas tu keluarkan kabel minyak. Dia boleh keluar masuk macam tu. Dia ada tempat dia. Lepas tu baru boleh tanggal slide. Jarum ni tak cabut pun tak apa. Sebenarnya jarum dia boleh tercabut tu. Dalam dia ada pin yang lock. Lock jarum. Tapi aku tak buka lah. So kat situ lah kita boleh adjust takuk jarum dia ada 4 takuk, 5 takuk entah EFI. Tapi selalu orang letak dekat takuk tengah. Okay, cuci macam tu lah. Lepas tu nak puas hati, bilas lah sikit
Bilas pakai minyak daripada tank terus. Okey. Lepas tu jangan lupa ni ada satu gasket letak dekat cap carburetor ni. Dia tak boleh hilang kalau tak air boleh masuk. Okey, kita letak dulu. Alright, ni dia komponen carburetor yang dah siap cuci. Korang susun dia macam ni. Tu je bahagian dia, tak banyak pun. Lepas ni kita pasang satu-satu. Follow dia punya step. Mudah sangat sebenarnya cuci carburetor. Lagi-lagi AFI. Okay, first pasang ni. Tadi aku tak tunjuk masa aku buka ni. Dia takung bawah. Kalau kita nak buang minyak, kita akan buka skru ni. Okey, kita pasang balik. Dia ada satu ring. Ring tu tak nak bagi minyak keluar. Ring getah. Pasang dulu. Pastikan ketat lah. Okey. Kemudian penutup takung bawah untuk filter tu, dia ada satu ring getah. Okey, dua ring. Ring yang bawah ni selalunya dia berlekuk lah. Yang ring cantik tu selalu untuk spekok minyak. Jadi bubuh ring dulu boleh, bubuh filter dulu pun boleh. So aku bubuh filter dulu baru bubuh ring. Okey, letak yang macam tu. Dia bagi dia masuk betul-betul. Okey. Lepas tu kunci dia. Kunci dia pakai spanner saya 17. Okey. Agak-agak ah, jangan ketat sangat. Boleh loose. Okey, kemudian kita ambil yang bodi atas ni. Okay, masukkan dulu pilot jet. Ikutlah mana nak masuk dulu. Pilot jet dulu boleh, main jet dulu pun boleh. Janji dia pasang. Lagi tak pasang tak hidup pula motor. Okay, pasang pilot jet dulu. Kemudian okay, ni pemegang main jet ni. Main jet dia bukan yang ni, main jet dia yang atas yang kecil dia. Okey, kita ketatkan dulu. Okey, ketatkan. Agak-agak ah dia punya ketat pun. Okey, kemudian baru bubuh main jet. Okey, ni dia main jet. Yang ni main jet standard dah. Sebab motor aku motor standard lah. Okey, masuk main jet. Lepas tu kunci kan. Okey, kita bagi ketat sikit. Okay, kemudian ambil ni pelampung. Lepas tu ni roket ni tadi. Dia ada slide dia kat bawah tu, dia boleh sangkut. Kita selitkan je bawah. Okay, selitkan dulu. Tak apa nampak lah. Okay, selit. Sebenarnya benda ni lah yang buat minyak overflow sebenarnya. Dia dah makan, dia punya penahan depan dia tu dia macam ada getah sikit. Bentuk yang tajam tu. Okey, dia masuk dekat satu lubang tu, tempat takung dia tu. Kemudian masuk balik pin. Pin pelampung eh. Okey. Siap.
Okay, melampung semua. So tutuplah pakai dia punya takung. Ikut dia punya apa ni, tempat dia. Dia ada lubang dia dekat takung tu pun sama. Okey, letak. Lepas tu kita bubuh je skru. So kunci je lah dia punya skru. Sampai kita, dia punya skru carburetor ni dia ada satu wasir spring. So kita kunci agak-agak lah, sebab wasir tu akan buat dia jadi ketat lah, pegang cover tu. Okay, alright, settle. Dah boleh pasang balik dekat motor yang ni. Tapi kita jangan lupa tu, skru timing. Yang ni skru timing. Okay, dia ada spring dia. Spring dia, size dia memang untuk spring luar lah. Spring dia besar. Yang untuk skru angin tu, spring dia kecil. Spring dia masuk tu dalam carburetor. Okey, masukkan dulu. Lepas tu kunci ya. Macam aku servis, aku akan kunci habis, lepas tu aku akan buka angin satu lah. Masuk angin satu tu dia buka satu pusingan lah daripada kita kunci tu. Macam tu lah. Kalau tak nanti nak start, kalau korang terlupa kan, korang terkunci habis, nak start nanti dia susah nak hidup sebab angin tak ada kan. Okey, buka satu. Alright, okey, sekarang kita boleh pasang balik lah kat motor. Sebelum tu pasang dulu slide ni. Cara nak pasang slide ni, tengok macam ni. Pastikan tali minyak tu dia tarik habis, dia keluar habis. Kemudian masukkan dulu spring dia. Okay, lepas tu kita tarik spring tu. Tarik bagi rapat supaya senang kabel tu nak masuk dekat dia punya slide. Dia ada laluan dia lah. Okay, kita masuk kat sini. Macam tu. Pastikan dia masuk betul-betul lah. Okay, situ lah tempat dia. Cara nak buka, nak pasang dia punya slide carburetor. Okay, settle. Okay, pastikan dia ada satu gasket fiber ya. Gasket ni memang kena ada. Ada orang tak pasang, macam aku dulu, aku tak pasang. Tapi benda dah ada, aku pasang. Dia punya kedudukan dia macam tu lah. Yang ada bunggol tu, dia ke bawah. Jadi kita pasang dulu carburetor dekat tengkuk. Masukkan hose bahagian depan tu. Masa time kita pasang tu, kita acukan lah betul-betul dekat dia punya salur air filter tu. Lepas tu baru kita kunci ketat. Kunci, lepas tu slide kita masuk. Slide ni dia ada laluan dia. Yang terbelah tu, dia dalam tu ada satu slide yang bulat tu. Bulat tu laluan untuk slide masuk. Kalau tak, slide tu takkan termasuk lah. Bila dia betul dekat laluan dia, dia akan masuk elok lah. Okay, macam tu. Lepas tu kita kunci. Simple lah sebenarnya servis carburetor EFI. Okay, kemudian jangan lupa ni, ring untuk spekok tadi. Lepas tu pasang balik spekok minyak. Kita ikatkan. Dia ada dua skru lah. Okay, ikat balik elok-elok.
korang sebenarnya survey carburetor ni korang memang boleh buat sendiri lah, sebab mudah je sebenarnya. Alright, kita ketatkan semua skru. Lepas tu jangan lupa on minyak ke atas ni, on. Ni tutup. Okay, ni on balik. Alright, yang tu je lah. Korang try lah buat sendiri kat rumah. Aku rasa sampai sini je kot. Simple lah. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, ini anak aku.